Thank you.
Kita akan mengerjakan seperti ini pada semua bagian lubang rantai yang telah kita buat hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran. Perhatikan ya, ini ada kelebihan satu lubang, tidak masalah. Kita skip aja nanti. Selanjutnya kita buat satu single crochet. Seperti ini. Selanjutnya kita buat slip stitch pada lubang slip stitch di awal tadi. Sini. Seperti ini ya jadinya. Apabila kalian dalam pembuatan penutup galon ini ada kelebihan atau kekurangan di akhir, tidak masalah, kita akalin saja. Jadi kita tidak perlu mengulang rajutan kita dari awal. Sekarang kita tutup rajutan ini. Kita potong benangnya dengan korek api. Selanjutnya kita mengerjakan bagian akhir dari penutup galon ini. Di sini kita menggunakan warna krem yang tidak kita potong tadi. Kita tinggal menariknya ke bagian atas di sini ya. Lalu kita kaitkan pada bagian rantai, pada lubang rantai ini. Kita buat satu slip stitch dulu untuk mengunci. Sisa benang coklat ini akan kita masukkan ke dalam rajutan kita. Kita buat 3 rantai. Lalu pada lubang satu rantai kita buat slip stitch. Seperti ini. Kita buat lagi 3 rantai. Pada lubang rantai kita buat satu slip stitch, seperti itu terus ya. Sisa benang coklatnya tidak terlihat lagi. Kita lanjutkan kembali. Kita buat 3 rantai. Lalu satu slip stitch pada lubang rantai. Kita akan membuat seperti ini sebanyak 5 kali pada setiap bagiannya. Selanjutnya kita buat 2 slip stitch, satu pada lubang single crochet, kedua pada lubang double crochet. Kita buat satu slip stitch di atas double crochet seperti ini ya jadinya. Kita akan mengulangi cara yang sama pada setiap bagiannya, yaitu 3 rantai dan satu slip stitch sebanyak 5 kali. Selanjutnya kita buat 2 slip stitch. Seperti itu terus ya. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran. Kita lanjutkan lagi. Kita buat 2 slip stitch di sini di atas single crochet 1, lalu di atas double crochet 1. Selanjutnya kita buat 3 rantai dan 1 slip stitch seperti itu ya. Thank you.
Sekarang penutup galon ini sudah selesai, seperti ini bentuk renda di bawahnya. Selanjutnya kita akan membuatkan tali untuk penutup galon bagian bawah agar terlihat lebih cantik. Nanti kita akan memasangkannya pada bagian ini. Sekarang kita akan membuatkan talinya. Pada video saya terdahulu, saya pernah membuat tutorial bagaimana cara membuat sling bag atau tali rajut. Tali rajut ini sering juga digunakan untuk tas serut rajut. Jadi kalian bisa lihat di sini tutorialnya. Nanti linknya juga akan saya bagikan pada deskripsi box. Kita mulai membuat tali rajutnya. Kita buat slip knot, lalu kita buat 3 rantai. Kemudian kita kait pada lubang kedua seperti ini. Pada lubang pertama kita kait lagi seperti ini. Jadi ada 3 lubang di atas ini. Lalu kita lepaskan hakpen kita. Kita singkirkan dulu penutup galonnya agar terlihat lebih jelas. Mengingat durasi yang sudah terlalu panjang, jadi saya menyingkat saja tutorialnya. Kita langsung pada bagian ini. Kita lepas, lalu kita kait-kaitkan. Seperti ini bentuk talinya. Kemudian kita lepas lagi hakpennya. Kita kaitkan lagi pada lubang yang ketiga, pada lubang kedua, lalu pada lubang pertama. Seperti ini ya. Ini secara singkatnya. Kalian dapat mempelajari bagaimana cara membuat tali ini pada video saya terdahulu. Kalian dapat mempelajari bagaimana cara membuatnya pada video tersebut. Pada pembuatan penutup galon kali ini, kita membutuhkan tali rajut seperti ini sepanjang 120 cm. Selanjutnya kita akan memasangkan tali rajut ini pada penutup galon. Kita slip-slipkan saja ke lubang rantai pada benang warna krem ini. Bila di akhir tali rajut kalian tidak ketemu dengan yang awal tadi, kalian dapat lepaskan kembali. Gampang saja, jadi tidak usah repot. Kita tinggal membukanya, lalu kita ubah talinya. Kita pindahkan seperti ini. Sekarang talinya sudah berada di satu lubang, seperti ini ya. Saat kita pasangkan penutup galon ini, kita serut bagian bawahnya agar penutup galon terlihat lebih cantik. Kemudian kita dapat pitakan tali rajut seperti ini. Agar lebih cantik, pada ujung-ujung tali rajut ini dapat kita tambahkan bunga atau hiasan apa yang kalian bisa atau yang kalian punya. Tapi kalau mau seperti ini saja, itu juga tidak apa-apa. Agar terlihat lebih cantik, pada ujung tali ini akan saya tambahkan bunga rajut kecil dengan warna krem. Perhatikan saja cara membuatnya, karena cara membuat bunga rajut kecil ini juga sudah ada pada video saya terdahulu. Jadi kalian bisa scroll saja
ini tidak khusus ya, kalian bisa membuat dengan motif lain atau bentuk lain. Sekarang bunga rajut kecil pada ujung tali penutup galon ini sudah jadi. Bentuknya seperti ini. Tentunya ini akan membuat lebih indah pada penutup galon kita. Selesai sudah cara pembuatan penutup galon rajut ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf bila dalam penyampaian masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.